Pemimpin PKR membidas cabaran Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris supaya Parlimen dibubarkan untuk mengadakan pilihan raya kilat bagi mengukur sokongan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Memetik laporan FMT, Ketua Pemuda PKR Adam Adli menyifatkan cadangan Razali itu hanya ikut selera bersatu dan tidak perlu dilayan, terutama dalam keadaan kerajaan bekerja untuk rakyat. Walaupun ada kritikan terhadap dasar kerajaan tetapi tidak sampai ke tahap krisis politik, maka tiada keperluan panggil pilihan raya semula. Ini bukti Bersatu dan Perikatan Nasional ini memang tidak peduli soal kestabilan politik negara. Bukan pembangkang, baik sebaliknya suka heret negara jadi kucar-kacir seperti langkah Sheraton dahulu, kata Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu kepada portal berita berkenaan. Terdahulu, media melaporkan Razali mencabar Anwar membubarkan parlimen segera untuk memberi laluan kepada pilihan raya kilat sebagai jalan terbaik mengukur sokongan kerajaan hari ini, bukan usul tidak percaya di Dewan Rakyat. Jumaat lalu, Anwar mencabar pembangkang mengikut undang-undang dan proses betul dengan membawa usul undi tidak percaya terhadapnya pada sidang Dewan Rakyat bulan depan.